alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muslim wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa sayyidina umurana wa hlul uqdatan min asidatina fiqhu aqwalana. Cuba tengok ada bunyi tak ni di dalam apa page. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min asidatina fiqhu aqwalana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ada. Tak ada soal. Ada. Tapi video mana boleh tengok tadi sebenarnya? Sebenarnya okey ada. Okey hari ni cuba tengok. Allah. Allah. Okey. Allah. Boleh apa lu ikman? Ana internet agak slow. Ana ni agak slow ni. Allah. Ha, sampai laju, internet laju. Buka page dah. Allah, 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 Allah. Ada. Ada ayat surah dia. Okey, baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pada masalah berkenaan dengan fasahah dan juga makna balaghah. Fasahah dan juga makna apa? Balaghah. Baik, kita berhenti muka surat. Muka surat, muka surat berapa? 7. Muka surat 7. Cik Azhar share dulu dengan nama pakawan nama apa? Apa? Eh, belakang Cik Azhar biru. Luqman, Luqman kan? Ha, Luqman. Share dengan Cik Azhar buku. Baik. Tahu esok saya buat buku untuk Cik Azhar. Baik. Qala musannifu rahimahullah al-balaghah muqaddimatun fil fasahati wal balaghah. Muqaddimah pada menyatakan fasaha dan juga balaghah, iaitu pada menerangkan berkenaan dengan makna bagi keduanya. Makna bagi apa? Keduanya. Dari sudut pertama lughah, yang kedua dari sudut istilah. Dari sudut istilah. Baik. Apa kepentingan berkenaan dengan bicara isu fasaha dan juga balaghah? Apa kepentingan dia? Boleh? Apa kepentingan dia? Bila kita tengok di bawah tu, bila sebut di bawah tu, dia baris pertama di bawah. Qala musannif rahimahullah, qala syarih muqaddimatun. Tuqalu hadhihi al-kalimah li ma'nayayn. Disebutkan dua, disebutkan kalimah ini li ma'nayayn. Ada apa? Dua makna. Eh, ini maksud muqaddimah. Ini maksud apa? Muqaddimah. Tapi tak apa, orang panggil apa? Anda takkan syarah tak ada maksud muqaddimah tu. Adakah syarah di sini kenapa penting masalah balaghah dibicarakan maksud fasahah dan juga apa? Balaghah. Kita kata yang pertama adalah untuk kita nak mengetahui berkenaan dengan apa? Isu apa dia? Sudut mukjizat apa? Al-Quran. Sudut mukjizat apa? Al-Quran. Boleh? Jadi pintu mukjizat Al-Quran ini banyak. Pintu mukjizat Al-Quran ni apa? Bah? Banyak. Banyak tu kita kata kalau antum tengok yang pertama dari sudut bahasa. Boleh? Yang kedua dari sudut apa dia? Tashri'i. Tashri'i ni pensyariatan. Yang ketiga dari sudut apa? Khuluqi. Yang ketiga dari sudut ulumi. Maksudnya ilmi. Ilmi maksudnya perkara ilmiah yang dibicarakan dalam apa? Dalam Al-Quran. Dan banyak lagi lah. Antum ana galakkan baca kitab yang besar, yang agung, nama dia Itqan fi Ulum Al-Quran, karya Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyampaikan isu mukjizat Al-Quran ni, sudut mukjizat Al-Quran ni lebih daripada 37. Tu letih dia baca. Antum baik 30, 37 baca. Jadi jangan duduk rumah, duduk saja tengok TV, baca kitab Itqan. Duduk saya saja baca kitab Itqan. Faham tak faham tu kira lain. Mesti dapat berkat. Cik dah dah. Zahna mesti faham. InsyaAllah cuba untuk faham antum. Mula bertatih ni sekarang. InsyaAllah antum akan faham nanti. Boleh? Baik, tu saya berkata. Jadi kita kata bahawa masalah fasahah ini dan makna balaghah ini dimulakan bicaranya di awal isu apa? Isu kitab ini kerana kepentingan bagi kita nak mengetahui berkenaan dengan sudut apa mukjizat Al-Quran. Dan ilmu balaghah ni, ilmu ni, dia adalah memang apa pintu untuk antum nak mengetahui mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Boleh? Orang pelik kan? Nak fahamkan isu kenapa orang jahiliah bila Allah Subhanahu Wa Taala cabar dia untuk datangkan semisal Al-Quran. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Apa dia? Kalau kalian ini apa dia? Fi raibin itu dalam apa raibin? Keraguan.
Atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangkanlah semisal Al-Quran ni. Faktu bisuratin, sebab faktu apa? Bisuratin, dia satu surah. Berapa satu surah? Sependek-pendek surah apa ayat? Ha, tiga. Itu surah apa? Ha, surah Al-Kawthar. Al-Kawthar dia ayat. Dia mampu tak? Mampu datangkan dengan semisal Al-Quran. Ish, pelik awak tak mampu. Quran bahasa Arab? Bahasa Arab. Orang Arab, Arab. Arab lah. Orang Arab dia, ni Arab lah. Boleh faham? Penyair, penyair. Boleh faham itu. Jadi, macam mana nak apa? Datangkan. Macam mana kita kata bahawasanya orang Arab ni apa tak mampu untuk apa dah datangkan semisal. Boleh? Maka ulama' mengkaji dalam masalah tu. Dalam isu ni, ada dua puak lah aliran. Saya terang tu. Dua puak aliran. Pertama, aliran Mu'tazilah. Aliran apa? Mu'tazilah. Yang kedua, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Boleh? Aliran Mu'tazilah, mereka berpendapat bahawasanya ketidakmampuan orang Arab bagi mendatangkan mukjizat itu kerana apa? Dipanggil istilah sirfah. Dengan istilah apa? Sirf. Apa maksud sirfah? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sarafahum. Sarafahum maksudnya iaitu memalingkan depa daripada apa? Ha, mampu untuk mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Ha, semisal al-Quran. Nak bagi faham misalannya macam depa ni diikat tak? Ikat tangan. Itu. Ikat tangan tu dia apa? Boleh faham ini pandangan siapa dia? Pandangan siapa? Mu'tazilah. Kami Ahli Sunnah wal Jamaah ada. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa dia kemampuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi depa sendiri tak mampu nak mendatangkan sedemikian. Lepas tu orang kata, "Macam mana hok tak mampu dah itu isu dalam tu macam mana?" Boleh faham? Jadi ulama' dia panggil apa? Imam Abdul Qahir Al-Jurjani antara orang yang masyhur dalam mengasaskan ilmu balaghah. Dia ni mengasaskan ilmu balaghah secara apa? Secara sempurna, bersistematik. Dia ada konsep yang dipanggil sebagai isu apa? Kalam bahasa Al-Quran itu kalam yang fasih dan kalam yang apa? Baligh. Ha tu, kira kalam yang apa? Baligh. Baligh tu macam mana? Ha tu kita akan belajar lah nanti. Boleh? Ha, fasih tu macam mana? Kita akan belajar detail daripada ilmu-ilmu yang disebutkan di sini. Boleh faham kan? Baik. Jadi sekarang ni kita nak tahu dari segi apa? Makna dia dulu. Nabi bahan ni? Nabi mana tu lah? Ha? Ni? Ha? Pi pacak ni rau apa dia? Pacak ni rau apa? Semalam 23 dulu. Pacak ni rau. Baik. Jadi kita baca. Okay, baca apa Akmal? Al-Fasahatu fil Lughah. Atah. Qala al-Musannif rahimahullah. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. Baik, kata tu korang الفصاحة في اللغة. فصاحة dari segi bahasa ia tunbi. Apa makna tunbi? Tunbi ni memberitakan kan? Tunbi ni memberitakan anil bayani wazuhur, tentang al bayan. Bayan apa? Bayan terang. Bayan apa? Terang. Wazuhur, zuhur apa? Jelas, zahir. Itu dipanggil apa? Makna apa? Zuhur. Kalau antum tengok dalam syarah dia ni, tak apa anda tak baca syarah ni, Tok Guru Rahimahullah dia kata sebab apa al-fasahah kalimat itu bila dia nak syarahkan dari sudut lughah, dia kata tunbi. Dia kata apa? Tunbi, mengilhamkan, menceritakan. Kenapa dia tak sebut al-fasahatu fil lughah al-bayan wa zuhur? Sebab direct macam tu. Tunbi. Boleh faham tak? Kalau kita contoh kan, antum tengok dalam kitab-kitab turah lain atau kitab-kitab yang lain, bila orang tanya apa makna fiqh, apa makna apa? Fiqh. Orang kata lughatan al-fahmu. Direct. Tak ada tunbi apa dia panjang ni. Ha? Nak tunjuk alim ke tu? Tak ada. Boleh? Jadi Tok Guru ni dia ada apa? Makna kan mereka dakik dalam meletakkan satu-satu apa? Isu daripada kita. Maka Syekh Yasin Fadani dia kata, makna fasaha, hakikat makna daripada lughah, makna fasaha, apa dia? Dia ambil daripada, apa dia? Jom kita tengok dia lah. Kita ambil.
Peringkat kedua tu al-fasahah fil lughah tu. Nampak syarah. Al-fasahah fil lughah tutlaqu ala ma'anin kasirah. Fasahah di segi bahasa digunakan pada makna yang apa? Banyak. Minha naz'u ar-raghwah. Naz'u apa? Raghwati. Wa minha zabahu zahabul lubai. Ataupun labain. Zahabul labai min apa? Min al-laban. Min al-laban. Laban apa? Laban? Susu. Yeah. Jadi dia kata fasahah itu adalah naz'u ar-raghwah. Naz'u tarik, cabut. Itu maksud apa? Naz'u ar-raghwah apa dia? Bila dia bawa arak ni pasal perah susu, kan? Lepas tu dia ada apa? Dia naik atas tu buih-buih keruh-keruh apa semua tu kan. Jadi sebelum nak minum ni orang arak akan apa? Buang buih-buih keruh-keruh tu. Boleh faham? Itu makna sebenarnya apa dia? Fasahah. Boleh? Wa min hazaba zahabul laba. Labak lebih kurang sama, iaitu rohwah. Labak tu boleh apa? Rohwah. Yuqalu saqahum labanan fasihan. Yuqal, digunakan dalam bahasa, saqahum labanan. Seseorang memberi minum kepada mereka. Saqa yasqi, memberi minum. Mereka labanan, susu yang apa? Fasih. Apa nak susu yang fasih? Ai ukhizat rohwatuhu wa nuzi'at minhu. Iaitu diambil apa keruh-keruh, diambil buih-buih yang apa hak pelik-pelik daripada su, daripada susu yang baru di diperah. Wa zahaba lub'uhu wa khalusa minhu. Zahaba pergi, hilang. Lub'u mana ruqwah. Wa khalusa minhu, murni. Khalusa dia murni daripada apa keruh-keruh tersebut. Wa minha al-ida'ah. Wa minha apa? Al-ida'ah. Iaitu min ma'ani apa? Al-fasah. Al-fasahah. Apa dia? Ida'ah. Ida'ah apa dia? Bercahaya. Ida'ah apa dia? Bercahaya. Yuqalu afsahas subhu. Afsahah apa? As-subhu. Apa? Iza ada'a. Apa ni afsahas subhu? Iaitu apa? Telah apa? Bercahayalah subuh tadi. Bercahayalah apa? Subuh tadi. Boleh? Wa fasahah aydan. Boleh baca dua. Fasahah dengan afsahah. Boleh? Jadi antum pertama memanglah penting antum mengaji apa dia? Ha, ilmu sharaf kan. Untuk kita mengetahui apa beza makna antara mujarrad dengan mazid. Mujarrad dengan apa? Apa mujarrad apa mazid? Ha, ingatlah mujarrad dipanggil apa? Haraf apa? Asal yang membentuk kalimat. Itu dipanggil apa? Mujarrad. Kalau mazid dia ada haraf tambahan. Macam contoh apa dia? Daraba. Itu mujarrad ke mazid? Mujarrad. Ha, sebab dia bagi paling kurang daripada fi'il berapa? Berapa huruf? Ada dua huruf ada? Ada. Tiga huruf. Boleh faham? Dan daripada tiga tu ada empat, ada lima, ada enam semua. Jadi kalau ditambah padanya haraf ziyadah. Haraf apa? Ziyadah. Itu haraf-haraf tambahan. Kita sebut sebelum ni bahawasanya apa? Selalunya kalau ditambah haraf ziyadah pada kalimat yang mujarad, maka dia akan ada makna tambahan. Itu dipanggil ghalib. Itu dipanggil apa? Ghalib. Macam kita lah, ada tambah imbuhan kan? Ada tambah apa? Imbuhan. Boleh? Apa dia contohnya? Contoh apa? Melayu apa dia? Apa dia? Kita panggil karuma, mulia kan? Mulia tu diri yang mulia. Karuma. Tapi kalau akroma, maknanya memuliakan. Ada beza dekat situ. Karuma, mulia dengan akroma, memuliakan. Ada beza dekat situ. Tapi di sini, nampak? Afsoha dan fasoha tidak ada beza. Tidak ada beza. Ha tu dia. Ha tu nampak dekat situ. Jadi mesti antum di samping mengaji dalam apa? Sorof yang kita sebut tadi. Sorof ni dia panggil ghalib dia. Qiyasi tu dengan mengetahui wazan qiyasi. Tapi antum kena apa tamakun diri dalam bahasa Arab, mesti antum apa dalami lagi dalam apa kutub-kutub lughah. Kita lughah. Lughah ni antum kena baca syair, antum kena baca mendalam pada cara penggunaan orang Arab. Boleh? Yang ni memang letih lah. Imam Ibn pun kata apa? Ma ahata bil lughati ahadun illa nabi. Tak ada siapa pun yang menguasai lughah bahasa Arab ni kesemua melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada lah. Boleh. Ustaz alim apa si bawah mana? Tak alim lagi. Nak kena banding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh baik. وفاصح أيضا وهذه كلها تؤول للظهور بالتزام بال تؤول وهذه كلها تؤول سيأتؤول
tu awal ni takwil takwil ni mana boleh takwil takwil kecil tak ada takwil tak ustaz ni wahab ni wa hadhihi kulluha ta'ulu lizuhuri bilistilzam bilistilzam falizalika qalatun bi anil bayani wa zuhur ay tadullu dalalatan iltizamiyatan alayhima li anfusihima li annahu lam yujad laha ma'nan huwa al bayanu wa zuhur. Itu dia apa ada atas iltizam ni. Ha, ni ngaji manti tu. Kalau tak ngaji manti habis lah. Kata yang ni kita KFV dulu lah. Ngaji manti. Ini kalau ngaji manti ah, dia boleh lah faham. Boleh. Baik. Bila habis puan buih-buih lah. Buih-buih susu di atas. Dan apa lagi satu lagi makna terang kan. Satu lagi makna apa? Bukan apa? Bercahaya. Mana dia apa? Bercahaya. Maka dia kata kedua-dua ini ta'ulu ala ya'ulu yang membawa yu'addi ala ya'ulu ni yu'addi membawa kepada makna zuhur terang. Ha, dia nampak mana apa? Terang bil istilzam dengan apa? Istilzam dalalah iltizam. Mana dalalah iltizam tu? Secara lazim. Secara apa? Lazim. Boleh faham? Ha, jadi kita antum bisa mengaji mantik. Kita sudah revision sikit. Dalam mantik apa dia? Kita mengaji dalalah. Dalalah ni petunjuk. Dalalah ni apa? Petunjuk. Boleh? Ha, petunjuk terbahagi kepada tiga kan. Daripada tiga. Pertama dipanggil dalalah apa? Wad'iyah. Dalalah apa? Mutabaqah. Dalalah apa? Mutabaqah. Yang kedua dalalah tadammun. Tak apa, dengar dulu. Mantik ni bahasa orang kafir. Itu dia dalalah. Dengar dulu. Nanti pun faham lah. Boleh? Yang ketiga dalalah iltizamiyah. Dalalah apa? Iltizamiyah. Boleh? Dalalatul lafzi ala mawafaqah yal'unaha dalalatul mutabaqah wa juz'uhu tadammuna wa malazim fa iltizamu bi'aqlinil tazam. Itu dia punya matan lam sulam kan. Baik. Pada dia kata pertama ha dalalah apa sekali yang sebut? Dalalah apa? Mutabaqah. Yang kedua dalalah apa? Tadammun. Ada? Ha? Tadammuniyah. Sekali lagi apa? Tadammuniyah. Yang ketiga adalah apa? Iltizamiyah. Apa tu? Dia nak kata macam ni. Satu kalimat dia ini akan memberi maklumat kepada kita. Dia beri maklumat kepada kita tu. Ada tiga sudut. Boleh? Kalau kalimat itu memberi maklumat kepada kita, semua dipanggil juzuk makna. Semua apa? Juzuk makna. Apa dia semua juzuk makna tu? Apa dia? Contoh ada sebut. Ana sebut kalimat rumah. Sebut kalimat apa? Rumah. Rumah apa dia? Bila ana sebut apa? Rumah. Antum bayangkan apa? Semua rumah. Semua rumah tu apa dia? Ha, ada atap, ada dinding, ada apa semua. Boleh faham? Dipahami. Maka dipanggil dari sudut gambaran makna setiap komponen daripada makna rumah tadi, itu dipanggil apa? Dalalah apa? Mutabaqah. Boleh faham? Kalau contoh daripada kalimat rumah, kita hanya bayangkan apa dia? Sebahagian daripada unsur juzuk, iaitu seperti contoh dipahami daripada kalimat rumah biliknya. Sebahagian daripada juzuk apa? Rumah. Maka itu dipanggil tadammuniyah. Apa makna tadammuniyah? Ha, iaitu terkandung sebahagian daripada makna rumah bilik dia. Boleh faham? Ha, tak apa, dengar dulu. Boleh? Ha, okay. Yang ketiga, apa dia? Makna rumah. Dia kalimat rumah. Dia menunjukkan kepada pemilik. Menunjukkan kepada apa? Pemilik rumah. Pembina rumah. Menunjuk, itu dipanggil dalalah iltizam. Apa maksud iltizam? Bila orang Arab, atau kita Melayu sendirilah, bila sebut kalimat rumah, secara direct kita akan maksudkan bangunan. Tapi indirectly, indirectly merujuk kepada apa? Ha, pemilik apa? Pemilik rumah. Jadi pemilik rumah tu sebahagiankah daripada makna rumah yang dimaksudkan? Tak ada. Boleh faham tak? Tapi ada hubungan. Ada hubungan ke tak ada hubungan? Ah, tu dipanggil bila ada hubungan, maka itu dipanggil iltizam, luzum. Ada apa? Hubungan. Boleh faham? Nampak? Itu dipanggil iltizam. Dia macam tu dia juga kalimat fasahah. Bahawa fasahah
Dia tadi main nak kaitan dengan susu. Tidak. Kaitan apa? Cahaya tak ada pun isu apa. Bayan zuhur apa tu. Boleh? Maka dia kata, dipahami meskipun suatu itu bukan daripada apa? Unsur makna. Betul? Satu daripada unsur makna. Tapi dipahami secara apa? Luzum. Luzum apa dia? Ha, hubungan kaitan yang tak terpisah tadi. Bila bercahaya, maksudnya apa? Teranglah. Bahar dah. Kan bercahaya maksudnya gelap. Mampu itu dia otak dia, dia jam. Boleh? Betul tak? Bila kita buang sedak-sedak, maksudnya apa? Jelahlah susu nampak. Ha, itu boleh. Nampak lah itu. Itu dia panggil iltizam. Nanti kita akan banyak guna dalam apa? Bayan nanti insyaAllah. Dan yang terbahang tu, nampak? Boleh? Assalamualaikum. Cik tu siap je lah. Okay, baik. Habis ya? Okay, jom kita patah balik di atas. Yuqalu afsah as-sabiyyu fi mantiqihi idza bana wa zahara kalamuhu. Itu guru tu guna makna iltizam tadi. Dikatakan kalau kita jumpa kalimah apa afsah as-sabiyyu. Afsah apa? As-sabiyyu fi mantiqihi. Mantiqihi tu cakapan dia. Mantiqihi tu boleh cakap. Kalimat mantiqihi kita sebutlah apa dia ni afi ni. Kata-kata mantik, apa dia? Masdar mi. Percakapan, boleh? Okay. Maksud dia izabana, iaitu jelah. Jadi bila budak, suami budak, kita kata afsaha. Maksud dia apa? Dia jelas. Pada apa? Mantiqihi. Ini percakapan dia. Satu dia kata, izabana wazahara kalamuhu. Faham itu? Baik. Wataqaw fil istilah. Dan adalah ia itu berada, taqwa berada, fil istilah, dalam istilah. Iaitu istilah terutamanya, istilah ulama apa? Balaghah lah, nak menuju itu. Wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallim. Kalau kita nak bicara tentang istilah, kata tu guru, maka kalau nak bicara tentang istilah, kena tengok daripada tiga sudut. Apa? Pertama, sudut balaghah, sudut apa? Fasahah itu sifat bagi kalimah. Faham kalimah? Satu kalimat kan? Boleh? Yang kedua, fasahah sifat bagi kalam. Apa makna kalam? Kalam ni berapa? Kalimat? Ha, dua ke atas yang memberi faham dengan tu ngaji nahu insyaAllah. Orang ni ustaz nahu pergi mana pula? Hei, kunci tak mana? Baik, boleh faham tu? Nampak? Baik. Yang ketiga, jikalau dia itu sebagai sifat bagi mutakallim. Mutakallim siapa? Orang yang bercakap. Orang yang apa? Bercakap. Boleh? Jadi, kita faham tadi sebelum lurah. Faham habis. Tapi nak bicara di sini tentang istilah. Maka kata Tuan Guru Rahimahullah, nak bicara tentang istilah fasahah, mesti kita tengok apa? Tiga sudut. Kalau sudut tentang fasahatul kalimah, lain makna. Fasahatul kalam, lain makna. Fasahatu apa? Mutakallim lain apa? Lain makna. Faham itu? Itu dia panggil sudut apa? Istilah bagi makna apa? Fasah. Jadi yang tu boleh buat petaminda lah kan? Boleh? Habis. Kemudian kata Tuk Guru Rahimahullah, fasahatu al-kalimati. Kita baca. Fasahatu al-kalimati salamatuha min tanafuril hurufi. Ya, tanafuril hurufi. ومخالفة القياس والغرابة فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر باي بتقول ثقلها إذا شرح بالزبو بانديه وفتان شو شرح بكسري لبا مثلثة مرجوك بدابه Asa wa sukuni al-qaf dibaca apa? Qaf. Siqlaha. Yujibu siqlaha 'ala al-lisani wa 'asra an-nutqi biha. Nahwu az-zashi az-zashi. Az-zashi. Baik. Kita baca balik. Maka kata Tuan Guru Rahimahullah, fasahatul kalimah, kita nak bicara sudut pertama. Sudut apa? Pertama. Sudut pertama apa? Fasahatu kalimah. Apa dia? Salamatuha. Salamatuha, sejahteranya ia. Merujuk pada sejahteranya kalimat lah. Sejahteranya apa? Kalimat.
min tanafuril huruf, daripada tanafuril huruf, itu yang pertama. Wa mukhalafatil qiyasi, itu yang ketiga, yang kedua. Wal gharabati, itu yang ketiga, yang ketiga. Dan dia kata kita akan sifatkan satu kalimat itu sebagai kalimat yang fasihah. Dikalimat kalimat apa? Fasih. Jikalau dia selamat daripada tiga ini. Apa dia? Pertama apa sekali lagi? Tanafur al-huruf. Yang kedua apa dia? Mukhalafatu apa? Al-qiyas. Yang ketiga apa dia? Al-gharabah. Ketiga makna lughawi itu. Tanafur apa dia? Tanafur. Kalimat dia falawla nafara. Apa dia makna falawla nafara? Ha? Nafara wa falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatin. Mana nafara situ? Nafara ni keluar lah kan? Ni keluar. Boleh? Nafara. Lari pun mana nafara juga. Lari pun mana nafara. Jadi kalau tanafara atau wazan apa? Tafara. Apa makna selalu daripada kalimat yang atas wazan tafa'ala? Apa dia? Makna apa? Sa? Saling. Dia panggil musyara. Musyara kan betul tak? Bila kita sebut lari, maka kita panggil salinglah. Lari tak ngam. Tak apa? Tak ngam. Jadi dia kata yang tak ngam tu apa? Huruf. Dia kata yang tak ngam tu apa dia? Huruf. Maksudnya dalam pembinaan apa? Ha, kalimat tu huruf dia tak apa? Tak ngam. Ha, itu maksud dia. Dia maksud lughawi lah ni. Lughawi. Wa mukhalafatul qiyasi. Kalimat mukhalafah. Itu bercanggah. Mukhalafah dia? Bercanggah. Al-qiyas. Kalimat qiyas apa dia? Ha. Qiyas ni apa? Ha? Kias apa kias? Cenderung. Ha? Cenderung? Kias apa? Ha? Salah satu daripada sumber syarak. Kias. Macam mana kias? Ha? Kebencangan kias kafi lah. Itu dia. Kias, kias ni sebahagian daripada sumber syarak. Jadi kalau bencangan kias, maksudnya kafir lah. Tapi apa kaitan kalimat dengan kafir di sini? Kias mana kaedah? Kias mana kaedah? Jadi bila kalimat bila apa atau jumpa kalimat kias. Kias ni banyak berguna makna. Boleh? Yang masyhur makna kias adalah kaedah. Boleh? Satu lagi kias tu yang dalam istilah usul tu sebahagian daripada masadir apa? Hukum kan? Masadir hukum dia ilhaqu far'in li apa li far'in apa li far'in akhar li ishtirakihima fil illati apa tu pakai istilah apa lagi apa? Kias. Dari segi usul, usul fiqah. Tapi di sini makna kaedah. Saya ini akan merujuk bahawa di sini adalah kalimat itu bercanggah dengan kaedah ilmu sorof. Itu je. Bercanggah dengan ilmu apa? Sorof. Wal gharabah. Gharabah apa dia? Gharabah. Gharib. Nanti itu masyhur lah. Ana gharib. Ada gharib. Ha? Apa? A? Asing. Asing. Pelik. Asing. Pelik. Asing ni apa? Pelik. Pelik. Faham tu? Okay. Jadi tiga dia tu kena. Pertama apa? Tanafur. Huruf. Yang kedua mukhalafat apa? Al-qiyas. Yang ketiga apa dia? Ha? Gharab? Gharab. Kita tengok yang seterusnya. Tuan Guru nak syarahkan apakah ciri-ciri tanafur apa? Huruf. Makna tanafur huruf tu apa? Kita baca. Fatanafarul hurufi. Fatanafu. Fatanafurul hurufi. Wasfun fil kalimati yujibu thiqlaha ala lisan. Ya, baik. Apa makna dia? Tanafur huruf tadi adalah sifat. Wasfun yang sifat fil kalimati pada kalimat yujibu. Yujibu kita makna terjemah macam contoh harfiah mewajibkan lah kan. Mewajibkan itu. Yujibu mewajibkan. Siqalaha. Siqlaha. Siqlaha berat. Yujibu apa? Siqlaha ala lisan. Itu beratnya kalimat ala lisan, di atas lisan. Wa usran nutqi biha. Dan susahnya menutup dengannya. Kita nak sebut payah. Kita nak apa? Sebut payah. Nahu contohnya zish. Nama dia? Zish ataupun zash. Lil mawdi' al khashin. Zash. Payah tu. Dia nak dekat-dekat haraf apa? Makhraj kan? Zat dengan apa? Zash. Maka dia kata zat dengan shin ni adalah sepatutnya tak boleh duduk sekali. Mesti ada apa? Pemisah tu huruf lain. Tapi bila dia benda duduk makhraj sekali, memang susah nak, susah nak sebut. Berat. Lil mawdi'il khashin. Itu maknanya zish ataupun zash tu lil mawdi'. Apa dia mawdi'? Tempat yang kasar. Khashin apa? Kasar.
Jalastu ala zash. Apa jalastu ala zash? Saya duduk atas apa? Pak kasam. Tulis karangan zash. Apa zash ni? Ikan jos. Lain pada lain tu. Okay, yang seterusnya wal hi khi. Hi khi. Tu dia hi khi. Susah tu. Hi khi. Nak sebut nak sebut tu makhraj tempat tu payah. Depa ni ke semua ni apa? Harah apa ni? Harah halqi dia tak? Ha, rafi, ain, rafi, kha, ai halqi ke? Idgham apa? Idgham apa? Izhar. Izhar halqi ya. Nah, ain ah titi susah. Hiya, hiya. Tapi orang pelih sangat hinyak. Ni orang Arab lah kan. Kita orang Melayu ni je belik-belik. Cedia lah apa semua. Orang Melayu ni apa benda. Tambah-tambah orang Minang. Mulut tak makan sama. Wal hi'khi' li nabatin tar'ahul ibil. Merujuk pada tumbuh-tumbuhan yang tar'ahul ibil. Yang dimakan oleh ibil. Ibil apa ibil? Unta. Wanuqah. Wanuqah. Itu dia. Ayah tu. Lilma'il azb. Merujuk pada air yang azb. Azb dia tawar kan? Azb dia tawar. As-safi yang murni. Wal-mustashzirat. Wal-mustashzirat. Itu dia. Lilmaftul. Merujuk pada rambut yang diikat. Rambut yang apa? Diikat ataupun disanggul. Diikat ataupun disanggul. Boleh? Itu dia punya kalimat. Jadi kalimat-kalimat ni kesemuanya adalah apa? Ada pada iaitu tanafur apa? Huruf. Kalimat-kalimat yang ada kat situ semua apa? Berhimpun apa haraf-haraf yang dekat apa dia punya makhraj dia tu. Oh nak sebut. Susah. Boleh? Maka bila berlaku apa tanafur huruf, maka kita kata kalimat ni tak tak fasih. Kalimat ni tak apa? Tak fasih. Boleh? Baik. Habis kat situ. Okey, seterusnya wa mukhalafatul qiyasi. Okey, baca. Wa mukhalafatul qiyasi. Kaunul kalimati ghayra jariyatin 'ala al-qanunis sarfi. Ya. Ka jam'i buqin 'ala buqatin fi qawlil mutanabbi. Ya. فَإِنْ يَكُوا بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِلْدَوْلَةِ فَفِي النَّاسِ بُقَاتٌ لَهَا وَطَبُولُ وَطَبُولُ وَوَا وَطَبُولُ إِذِ الْقِيَاسُ إِذِ الْقِيَاسُ فِي جَمْعِهِ لِلْقِلَّةِ أَبْوَاقٌ وَكَمَوْدَدَتِي فِي قَوْلِهِ إِنَّ بَنِيَ لَلِئَامٌ زَهَدَ إِنَّ بَنِيَ لَلِئَامٌ زَهَدَ مالي في صدورهم من مودد من مو مودد مو apa ganja ke مودد baik seterusnya yang kedua apa dia mukhalafatul qiyas apa nama mukhalafatul qiyas kaunul kalimat keadaan kalimat ghayra jariyatin tidak selari alal qanunis sarfi di atas qanun apa ni qanun ni kaedah sarf kaedah apa sarf maka dikata di situ kajam'i apa buk baik seperti jamak buk ni apa buk buk ni apa trompet tu tu buk boleh ala buqat di atas apa buqat orang Arab tak ada apa bubuh apa kalimat apa buk jamak dia apa buqat kan tu memang kena hafal dia panggil apa jamak kan yang mana digunakan oleh warak atau tidak. Fi qawlil mutanabbi bagi kaul kata mutanabbi. Mutanabbi punya ayah masyhur. Fa in yakun ba'dun nasi sayfan li daulatin. Maka jika adalah sebahagian orang dianggap pedang bagi negeri dia ataupun negara dia. Dia ni dia apa? Puji Saifuddaulah Al-Hamazani. Apa mutanabbi ni? Dia pergi merata kerja dia nak apa puji orang tapi puji orang tu ada apa dia ada makna bukan puji kosong boleh dia orang panggil apa dia memang nak apa nak dapat pangkat di sisi apa
pemimpin-pemimpin. Ada politik dah di situ. Tu mutanat, mutan Nabi. Tapi lah kali mati ya, kena bunuh. Baik. Dia antara apa first yang dia puji ni dia panggil Saifuddaulah Al-Hamazani. Saifuddaulah Al-Hamazani ni dia puji antaranya apa? Iyaku ba'dun nasi saifan li daulah. Maka jika adalah sebahagian manusia itu dianggap pedang bagi apa? Daulah. Daulah apa? Negara. Fa fin nasi buqatun. Maka pada kalangan manusia ni ada apa? Buqatun. Buqatun apa? Buka dia trompet aja. Dan dianggap trompet dan apa? Gendang. Apa dengan trompet dan gendang? Dia nak kata apa? Pada Saifuddaulah ni apa? Hang ni apa? Pedang tu satu kemegahan. Hang dianggap pedang tu satu apa? Kemegahan. Orang-orang ni trompet dia maksudnya tak boleh nak dibandingkan dengan dengan hang. Trompet buat apa? Boleh buat apa trompet? Ha? Boleh tegakkan negara. Sembang. Mari kita dapat dia dah kereta tak mati itu. Boleh? Baik. Isu dia apa ya? Izil qiyas. Kerana qiyas kaedah fi jam'ihi pada menjamakannya lil qillah bagi menunjukkan makna apa? Qillah. Qillah apa dia? Sedikit. Abwaqun. Apa dia? Abwaqun. Jadi tak ada dalam penggunaan Arab apa dia? Buq jamak dia apa? Buqat. Dia hanya apa? Ab abwaq. Apa dia? Ab abwaq. Boleh faham eh? Itu dipanggil penggunaan apa? Apa yang betul. Baik, tunggu Syekh apa Yasin Al-Badani tambahlah. Dia kata apa? Qiyas dalam ilmu sharaf ataupun kaedah dalam ilmu apa? Ilmu sharaf. Kita yang dimaksudkan di sini, yang maksud oleh tok guru ni bukan sekadar apabila kalimat bercanggah dengan apa? Kaedah ilmu sharaf, maka kita kata terus kalimat itu apa? Mukhalafatul qiyas, maka tidak fa tidak fasih. Tak boleh, tak semesti. Tak apa? Semesti. Satu tok guru tambah. Apa dia? Mukhalafatul qiyas dan isti'mal. Mukhalafatul qiyas dan apa? Isti'mal. Apa nak isti'mal? Isti'mal apa? Penggunaan. Penggunaan. Sebab apa? Ada orang Arab yang mana bila memanglah kita buat kaedah dah kan. Depa berlawan dengan kaedah. Saya tak tepat dengan apa? Kaedah. Tetapi depa apa? Guna secara masyhur dan tersebar. Masyhur dan apa? Tersebar. Boleh? Contoh kalimat apa? Aba ya'ba. Itu kalimat apa? Aba apa? Aba ya'ba. Ni kita ngaji dalam apa? Matan Easy tu. Kalian tu ingat. Ingat matan Easy. Ingat. Quran. Quran. Kami. Ajar. Apa dia? Kita dalam bicara tentang apa dia? Wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala apa? Yaf'alu. Kita dah bincang wazan banyak. Fa'ala yaf'ulu itu satu. Fa'ala yaf'ilu itu dua. Yang ketiga apa? Fa'ala yaf'alu. Yang keempat fa'ila yaf'alu. Yang kelima apa dia? Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula apa? Yaf'ulu. Yang keenam fa'ila yaf'ilu. Yang kenal fa'ila apa? Yaf'ilu. Ingat tak? Ingat tak? Kena ingat. Boleh? Baik. Fa'ila apa? Yaf'ilu. Kata tu guru. Apa dia? Bila kita kata fa'ala yaf'alu. Itu bab yang keberapa? Yang ketiga. Fa'ala apa? Yaf'alu. Kalau nak biar, nak biarkan kalimat fa'il madhi dibarihkan dengan barih tersebut. Fa'ala yaf'alu. Mesti ada syarat dia. Mesti ada apa? Apa syarat dia? Iaitu ain kalimat ataupun lam kalimat mesti huruf apa? Halqi. Mesti huruf apa? Halqi. Mesti huruf apa? Halqi. Boleh? Maka kata di situ kalau bukan huruf halqi maka tak boleh. Tak boleh. Di sini aba ya'ba. Aba? Aba ya'ba. Ha. Apa dia wazan dia apa? Fa'ala? Yaf'alu lah. Dia fa'ala apa? Yaf'alu lah. Ain kalimat dia apa? Ba. Lam kalimat dia apa? Ha? Apa dia? A? Alif. Boleh? Alif tu har halqi ke? Yang har halqi Hamzah. Hamzah. Okay, bila? Hamzah. Boleh? Maka pada ketika itu dia apa? Bercanggah dengan apa? Qiyas. Kerjaan orang Arab pun tak ku.
Eh, bukan, dia orang guna, guna. Dia sebut tu, orang guna. Baik, boleh mari tu, boleh cakap dengan apa? Dengan kes, tapi orang Arab ku guna apa ya? Ya ba. Ada yang lakukan tak? Ya ba. Ha? Ada hadis illa man ila man aba tu fi apa? Fi mudhari fi ma fi al-madi. Okey, baik, dia di sini. Sekali lagi nak ulang. Ha. Apa dia? Kita sebut apa? Bahawasanya yang disebut mukhalafatul qiyas adalah mesti kita gandingkan di samping mukhalafatul qiyas apa? Istiqmat. Kerana ada bahawasanya bila kita sebut kalimat itu mukhalafah dengan apa? Qiyas. Tapi tidak pada istiqmat. Seperti contoh kalimat apa? Aba, ya'ba. Dia bercanggah dengan qiyas, kaedah. Kan kita sebut tadi, kalau nak letakkan fi'il atau wazal fa'ala yaf'alu, mesti apa? Ha, ain kalimat. Ataupun apa? Lam kalimat. Adalah harah apa? Halqi. Contoh apa dia? La ja'a ha? Yal. La ja'a yal ja'u. Yal ja'u. Fa'ala yaf. Yaf'alu. Fa'ala apa? Yaf'alu. Boleh faham? Itu dia panggil apa? Qiyas. Tapi apa ya ba mukhalafah dengan qiyas? Tapi digunakan oleh orang Arab. Maka pada ketika itu selagi digunakan oleh Arab meskipun bercanggah dengan qiyas, tapi kita tak boleh untuk nak sebut dia tak fah, tak fasih. Yang tak fasih mesti apa? Dua-dua sekali ada. Apa dia? Bercanggah dengan qiyas dan istiqmat. Boleh faham? Nampak? Baik. Okay. Habis kat situ. Okey. Ada yang tak faham sekarang ni? Boleh? Okey, istiqmat. Kemudian kata Tuk Guru Rahimahullah, dia kata, wa kamau dadati. Kamau apa? Dadati fi qawlihi, pada katanya, kata syailah itu, inna baniya lali'amun zahada. Apa maksud dia? Sungguhnya bani. Bani apa bani? Anak-anak? Anak-anak. Lali'am. Li'am ni apa? Celaka sungguh. Maki anak lah. So yang anak aku ni celaka-celaka semua. Zahadahu. Zahadahu dia merujuk pada apa? Ha? Zahad. Bila apa maksud? Zuhud. Zuhud pada harta. Zuhud pada harta. Tak ambil tahu pasal harta. Hati dia tu tak apa. Bertaut pada harta. Tak ada suka pada harta. Boleh? Macam ni lah juga dia kata apa. Anak-anak aku apa? Tak ada pun ambil kisah kat aku. Tak suka aku. Buat tak reti. Ha, tu dia tu. Zahad. Zahadah. Boleh? Mali fi sudurihim. Tidak ada bagiku ini. Fi sudurihim dalam hati-hati mereka itu. Min maudadah. Min apa? Maudadah. Seperti yang mawaddah. Seperti apa? Mawaddah. Dia sebut maudadah. Apa maudadah pula ni? Boleh? You maudadah. Maudadah apa? Maka dia kata, ini bercanggah dengan kes. Sebab apa? Kan kita sebut apa? Kalau dua harah yang apa? Sama. Sama jenis berhimpun. Maka dia akan diidghamkan. Dia apa? Idghamkan. Sepatutnya apa? Ha, dada tu diidghamkan jadi sah. Jadi satu. Sebut apa? Mawaddah. Sebut apa? Mawaddah. Macam masyhur lagi apa dia? Alhamdulillahil karimil ajlali. Ajlali. Nah, sepatutnya apa? Ajalli. Dia apa? Ajalli. Ajalli apa maksud ajalli? Mula apa? Agung kan? Dia betul. Tapi kita sebut ajalli. Bunyi macam muzik sedap. Tapi tak ke? Tak kena pada soros. Tak kena pada soros. Dan orang Arab pun tak? Tak pakai. Boleh? Itu nombor yang ke bawah. Yang ke? Yang ke? Okay, tengok yang seterusnya. Apa? Sefo baca. Wal gharabatu. والغرابة قول الكلمة غير ظاهرة المعنى نحو تأكأ بمعنى استمع وفرنقع بمعنى انصرف وطلع حمى بمعنى اشتد هذا دي هني لقي بلي غرابة كلمة غرابة أبغى أقول غرابة أسينج ده ده تغني سي استلها. Keadaan kalimat ghairu ghaira zahiratil makna. Tidak apa? Zahir maknanya. Tidak apa? Zahir makna. Tak jelas. Macam kita lah orang Melayu cakap dengan orang Arab. Saya nak pergi kedai ni. Hanya tak apa dia.
Anta sama saya am syekh ni lah. Saya nak ke kedai. Dia faham itu orang bahala bagi dia kan. Nahu contoh dia takakak. Takakak. Ini kan dia ada di bawah tu. Dia ada cerita kan. Saya Yasin cerita. Apa dia takakak bimana ijtama'ah. Takakak bimana ish berimpun. Dia ada di bawah tu. Lagi dia kata. Wa frang qa'a. Tu dia pelik tu. Wan frang qa'a. Wan frang qa'a. Apa boleh tasawuf yang frangka ya frangkiun itu dia ifringkaan kan susah bermakna sarafa dia sarafa tu dia bersu bersurai yang sarafa bersurai watla khamma itla khamma bermakna ishtadda bermakna apa ishtadda baik kata Syekh Yasin ana teraski ni kata makna ghoraba bila kita sebut tadi kalimat itu tidak zahir makna maka maksud dia adalah apa apa makna kalimat itu tidak apa cepat sampai ke minda jadi tak apa cepat ditangkap oleh apa oleh minda sebab apa jarang digunakan oleh orang Arab jarang digunakan oleh orang apa orang Arab kata Tuku Rahimahullah dia terbahagi pada dua gharabah terbahagi pada apa kepada dua boleh yang pertama apa yang pertama iaitu kalimat yang mana berhajat untuk kita cari dalam kamus-kamus bahasa. Dalam kamus-kamus apa? Bahasa. Contoh kamus bahasa ada berapa? 10. Tapi yang sebut benda tu hanya satu saja. Itu dia. Kita nak cari mula dengan kamu marbawi. Kau tak kira lah kamu marbawi apa. Ni kamu dia kamu Arab-Arab. Marbawi yang Melayu. Boleh? Ustaz kamu Khalil dia boleh juga. Boleh? Ni kamu Arab-Arab tulisan Arab. Tajul Arus. Boleh? Apa sihah. Apa dia apa maqayis al-lughah. Lagi ha tu tu geng apa ka? Kamu sebab dia cari kicong gila. Mai kamu ke 10 baru jumpa. Ha tu dia. Memang orang batin. Letih. Itu bahagian yang apa? Yang pertama, berhajat. Okay. Yang kedua, kalau yang kedua adalah benda yang tadi maksudnya apa? Maksudnya berhajat cari apa? Dalam kamus. Kerana apa? Orang Arab jarang guna. Orang Arab jarang apa? Jarang guna. Ha yang kedua adalah kita tak apa, tak boleh jumpa langsung dalam apa? Dalam kamus. Tak boleh jumpa langsung dalam apa? Dalam kamus. Macam mana? Pergi. Itu dia pergi. Ada jumpa kamu Arab-Arab pergi. Mana ada? Saya tak tahu. Bahasa apa? Melayu. Boleh? Ifran Qa'a boleh lagi? Boleh? Takak-kak boleh? Boleh lagi? Sorry. Tapi, Marbawi tak jumpa lah. Tadi, mungkin Tajul Arus jumpa. Boleh faham lagi. Baik. Apa cerita isu takak-kak ni? Kata Tuhu Rahimahullah, dia dinukilkan daripada Syekh Isa bin Umar An-Nahwi. Syekh Isa bin Umar apa? An-Nahwi. Isa bin Umar, kalimat Nahwi. Apa mana kalimat Nahwi belakang? Isa bin Umar An-Nahwi. Apa kalimat Nahwi belakang? Ahli Nahwi. Ahli Nahwi? Ilmu Amsar lah. Bukan orang apa? Orang apa? Calang. Boleh? Bila dia jatuh daripada, dia punya himar. Himar apa? Ha? Keldai. Itu berkeldai. Dia kata, malakum takakaktum alaiya katakakuikum ala ziljinnah. Ifrankiu anni. Orang kata, orang kata ni. Ya, ni takalam bil Ibrani. Dia ni cakap Ibrani macam Yahudi ni. Hai Yahudi kah? Terus dari riwayat. Ada kata ni orang gila. Cakap nak apa. Oh, takakaktum takakak tu dia. Boleh, tu dia punya cerita. Oh, tapi dahsyatlah tu yang ulama ni dia boleh guna. Baik. Maksud dia apa? Malakum takakau. Apa sebab hampa ni takakak ijtamak? Takakak tu bukan bertekak tak. Ijtamak berhimpun. Alayya ataku. Katakak kuikum ala ziljinnah. Seperti benda berhimpunnya kalian kepada orang yang jinnah gila, majnun. Ziljinnah ni orang majnun. Orang gila, aku gila. Efranka. Bila infrankiu, bila. Dia buat apa? Infrankiu, ani.
in front of you, and you surai daripada aku. Boleh? Itu nak kata. Dia kadang-kadang orang memang ulama-ulama ni dia benda ni dia panggil sebahagian daripada taraif wa nawadil lah. Taraif, taraif tu maksudnya benda-benda yang lucu ataupun menarik daripada cerita daripada ulama ni, ya. Yeah? Depa ni memang tu kena kena apa jadi cakap ulama dah beriah. Depa memang tahsil ilmu daripada sudut setiap masa cuba untuk mengingatkan apa yang depa hafal. Nah tu memang style-style apa. Ulama-ulama dahulu macam kita cerita sebelum ni, Imam Nawawi hafal ulang Al-Wasit Imam Ghazali, misalnya 9 jilid dan 9 jilid. Hafal ulang apa 500 kali. 9 jilid 500 kali. Sarakhsi, kawan kita semaksud. Setiap kali dia nak baca dia ulang 1000 kali. Kita balik tu terilah. Saya dah alim. Dah ada dia. Ya itu bijak pala otak. Boleh. Itu boleh tu. Sampai dia ceritakan depa akan ditengiang-ngiang, depa ditengiang-ngiang ulang-ulang tu. Boleh? Macam diceritakan siapa dia? Apa tak wallahlah tak silap saya apa anak murid Imam Syafi'i yang jadi kih ni Buaiti. Jadi buat dia muazzin di Masjid Amrul bin Aiman Buaiti. Duduk tengah azan. Qala haddatsana Muhammad bin Uda. Apa dia apa dia tidak seorang-seorang. Apa aku buat ni kata. Sebab dia rasa dulu ulang. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Hamal qala haddatsana Syafi'i idza tahuru ila ahadikum fa lahu dia. Oh dia azan lah dia mengimam. Masyghul. Nah dia kita masyghul. Boleh macam ni. Macam itulah apa. Yang ni dia tu kan mungkin dia tengah hapai apa tengah nahu apa ni. Ha tu lah. Mak dia kong tengah kat tu. Mak tu kat tu nampak ulama kita. Ha nak ingat ilmu tu ingat-ingat tu. Ish siapa dia. Lain dah lain. Ha tu masalah. Masalah. Boleh faham eh? Baik. Ya. Orang kan dua kalimat hajat tu cari dalam kamus yang kedua ialah. Ya. Yang balik yang kedua memang tak digunakan. Yang kedua tu memang apa? Kalau kaji baca dalam kamus pun tak jumpa. Tak jumpa. Hak yang tu boleh jumpa tapi chance nak jumpa tu berapa? 1 per 10. 1 per 10 chance nak jumpa. Kalau kita kata berdasarkan kamus lah. Boleh. Baik. Tadi yang tu dipanggil contoh bagi apa? Boleh dalam kamus boleh jumpa? Boleh jumpa. Okey, sekarang ni ada yang kamus tak jumpa. Kita tengok syarah ni. Antum baca apa dia bagi al-qism as-sani ni pada. Ni pada bagi bahu. Al-qism as-sani ma la yurja'u fi ma'rifati ma'nah ila kutub al-lughah. Ila kutub apa? Jumpa tak jumpa? Masih jumpa. Okey baik. Li'ada mijrayani 'ala an-nazif yahtaji ila takalluf fi takhrijihi. Wa takhrijihi maksudnya kita nak tentukan makna. Menentang apa makna ni? Tak digunakan langsung oleh orang Arab. Tiap contoh kalimat apa? Tiap di situ syair pun. Kamusarraj. Kaba musarraj. Tulisan dia teruk sikit ni. Bukan teruk sikit banyak lah. Kamusarraj min qawli ru'bah. Ru'bati al-ajaj. Ru'bati al-ajaj. Ru'bati apa? Al-ajaj. Penyakit ni lah. Wa muqlatan. Wa hajiban muzajjaja. Wa fahiman wa marsinan. Musarraja musarraja wa muqlatan wa hajiban muzajjaja wa fahiman wa marsinan musarraja. Boleh hafal dah tu eh? Sebab antu kalau hafal ni ni contoh ni tadi mengaji depan beri sama baik sah wa muqlatan wa hajiban muzajjaja wa fahiman wa marsinan musarraja. Apa makna wa muqlah? Muqlah boleh maklum muqlah mata tu. Kelopak mata. Muqlah boleh? Kelopak mata. Dia nak puji awet lah ni. Wa muqlatan wa hajiban. Hajib mana hajib? Bulu mana hajib? Sama ada hajib mana? Haa. Hajib fiqah kan? Hajib ke mana? Hajib kening lah. Hajib apa? Kening. Kalau ni panggil apa? Ha? Hajiban kan? Ha? Hajiban. Kalau misal panggil apa? Sama tahu? Syah? Syarid. Boleh? Kalau janggut? Lihya. Dia panggil apa? Lihya.
Kalau bawah ni antara janggut dengan misai. Ha. Dia okey bah. Ha? Apa dia? Ha, ustaz pun lupa. Ba syarib lihyah. Yang ni apa dia? Yang dia tukar ni? Lupa pula. Kat sini al-faqah kan? Al-faqah. Kalau di apa? Sini Saibun. Saibun ni Melayu. Boleh? Ini arid. Ini mungkin ar? Aridon. Eh lupa. Tak apalah. Syaitan itu. Baik. Yahudi Nasoro. Baik. Wahajiban muzajjaja. Kalimat muzajjaj. Muzajjaj maknanya apa? Panjang dan lebat. Dia punya apa? Kening dia panjang, lebat, cantik. Wafahiman. Fahiman hitam lah. Fahmun kan misalnya. Fahmun. Fahmun apa? Arang kan? Wafahiman hitam. Wamarsinan musarroja. Marsin. Marsinun. Marsin hidung. Marsin dia? Hidung. Musarroja. Apa dia musarroja ni? Okay. Cuba tengok asal kalimat musarroja apa dia? Ha? Saroja kan? Saroja dekat, dekat seroja. Mawi. Adakah orang nak peni apa dia maksud hidung ke? Eh, kalau kalau kita kata kalau contohlah apa dia apa kuda musrajan maksudnya apa ada pelana dia dah tu ni apa hidung berpelana ish makna dia peni ni mana ah, boleh faham tak tu ni apa hidung yang maksud musrajan ni jadi ulama khilaf duklah duk teka ni bagaimana takhrij ni teka apakah makna itu hidung tu. Maka dia berkata makna musarrak ini boleh jadi. Boleh jadi apa? Pertama, dia adalah barang yang dinisbahkan kepada pedang apa? Suraj. Pedang milik apa? Suraj. Saifun Suraiji. Saifun apa? Suraiji. Pedang milik Suraj. Suraj ini hamba, seorang hamba. Dia dia ada apa? Pedang. Pedang dia panggil pedang apa? Saifun Suraiji. Boleh? Apa dia isu persamaan apa dia dengan pedang tu? Apa persamaan hidung dengan pedang tu? Oh, tajam, melok, nipi macam pedang. Oh, tu nampak. Jarang kalimat musar nak guna untuk mana pedang pun dia keluar tashbih apa tahu tu dia. Boleh? Ada yang dia kata daripada kalimat siraj. Dia bagi kalimat apa? Siraj. Siraj apa siraj? Peli? Pelita. Dia musarraj dia kata apa? Bercahaya ibarat apa? Peli? Pelita hidung tu. Oh, cahaya. Oi, pelik hidung cahaya. Boleh? Antara. Boleh faham itu. Jadi kalimat musarraj atas wazan apa isim maf'ul susah untuk sebenarnya kita apa bina atau apa dipanggil makna-makna yang disebutkan. Meskipun kita teka tetapi orang Arab memang tak guna, tak guna style macam yang disebutkan tadi. Boleh faham? Ini dipanggil teka-tekaan di kalangan para ulama, para ulama sahaja. Boleh? Baik. Jom kita patah balik di atas. Watlahamma bimakna apa? Ishtadda. Jadi kalimat itlahamma dengan makna apa? Ishtadda. Itu melampau-lampau. Boleh? Baik. Jom kita tengok seterusnya. Wafasahatul kalam. Okey, baik. Kita lihat satu minit. Ada apa soalan sekarang ni? Tak dapat? Ada apa? Ada apa soalan? Ada orang tengok tak? Tak ada. Ada dua orang. Dua orang? Bagaimana yang lain? Tak, maksud tanah kurun tak? Ha? Tanah makna apa? Makna istilah ke luah? Istilah dia tu maksud dia adalah apa? Tadi apa ni? Satu sifat yang ada pada kalimat yang boleh menyebabkan kalimat tu jadi berat untuk kita sebut. Apa dia? Ha, satu sifat yang ada pada kalimat yang menyebabkan kita apa? Berat untuk apa? Untuk sebut. Macam tadi lah. Hiya khik. Itu dia. Kalau nak sebut dalam ayat tu payah. Tarak tuha tar'al hi' khi' tu dia. Ulangnya kali. Ra'aitu khi' payah nak sebut. Boleh faham? Maka itu dipanggil apa? Kalimat yang memiliki tanafut. Oh, ya. Dia ada dalam bahasa Arab lah. Ah, ada dalam bahasa Arab ada. Ya. Ada yang bahasa Arab. Ya. Yang tadi kita bahas maksud fasahah
Ya sudut kalimat yang tumbi'u alil bayani wa zuhur. Yang saya cerita tumbi'u tu sebabkan dalalah tadi lah. Dalal iltizam. Ya, dalal iltizamiyah. Ya. Itu maksudnya. Kalau kata dia dalalah mutawatir, mungkin dia terus sebut. Dia terus sebut. Al-fasahatu fil lughah al bayan wa zuhur. Itu kan dalalah mutawatir. Ya. Okey lagi. Kesalahan ni faham eh? Ya. Yeah. Tanafur al-furu' mukhalafat kitn wa rabah ni. Ya. Ciri-ciri tu kalau ada pada satu keadaan tu, kataan tu dikira kan tak dikira fasih kan? Ya, yeah, betul tak dikira fasih. So dia dikira kataan bahasa Arab atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Memang bahasa Arab. Ya. Yeah. Dia berkataan bahasa Arab tapi bila kita jumpa dalam kalam menyebabkan kalam tu tak faham fasih. Al-Quran ada jumpa style macam tu. Tak ada. Semua apa? Senang, sedap pada mulut untuk kita se kita sebut boleh nyanyi. Azriah. Ani bawa apa? Apa? Boleh bahar ke situ. Begitulah Nabi SAW. Boleh? Kau yang Nepal ni, di hari Nepal dia sebut kalimat-kalimat ni dia ada contoh-contoh daripada syair yang Nepal ni. Cuma ada syair yang dicerita oleh syarah, ada syair yang tak dicerita. Dia pun punya orang Arab ke Arab. Bukan ya sama saya. Boleh? Ha. Boleh. Apa isu eh? Okey, Cizo tanda kita ya. Okey, tak bagi besok saya ambil. Dia ada sekolah dia dekat sekolah ada ya. Cizo dengan Cik Nazar. Siapa lagi tanda bagi tak ada? Ha? Siapa? Nama apa? Nabi. Nabi yang sama di sini tu. Tak benar. Okey, lagi dapat tak faham? Allah. Lepas tu yang fasahatul kalam insya-Allah kita sambung pada besok hari. Tadi baru jogging sikit pada. Insya-Allah besok pukul 0.